badak kecil diculik oleh alien. Ayo badak kecil, ayo terbangkan layang-layang. Layang-layangku akan sangat keren. Lihat nanti. Aku kepala polisi Labrador. Kepala polisi Labrador, badak kecil diculik oleh alien. Tolong selamatkan dia. Apa? Alien? Lihat, lihat di sana. Itu tidak mungkin alien. Ada yang tidak beres. Ayo ikuti. Tidak ada yang bisa lari dariku. Bahkan alien sekalipun. Balon! Sepatu? Alien! Itu alien! Itu alien! Wow, lepaskan badak kecil sekarang juga. Dia hilang. Oh astaga, dia kabur. Gulungan layang-layang. Mungkinkah layang-layang bukan alien? Itu sebabnya dia terbang bersama angin. Oh, astaga. Pasti itu benar. Kita harus menangkap layang-layangnya dan menyelamatkan badak kecil. Ini Papillon. Hei, Papillon. Kami butuh bantuanmu. Mengerti. Saatnya pertunjukan Papillon. Ayo. Ayo teman-teman. Terbang ke arah angin. Ayo cepat. Yeah.
keselamatan kepala polisi Labrador. Anak-anak, layang-layang sangat kuat saat diterbangkan. Kau hanya boleh menerbangkannya bersama orang tuamu. Jangan pernah melakukannya sendiri. Juga selalu berhati-hati saat menerbangkan layang-layang. Dan jangan sampai terjerat oleh tali atau tersandung. Terakhir, tali layang-layang sangat tipis. Pastikan memakai sarung tangan untuk melindungi tanganmu. Tolong ingat itu ya. Ayam kecil yang hilang. Aku sudah tidak tahan lagi. Hei, teman kecil. Aku tahu toko es krim yang sangat enak. Aku bisa mengantarmu ke sana. Tapi aku tidak tahu siapa kau. Aku tidak akan pergi denganmu. Ayolah, aku adalah teman orang tuamu. Apa kau tidak ingat saat aku menggendongmu saat kau masih bayi? Ayo cepat, atau es krimnya akan segera kehabisan. Aku kepala polisi Labrador. Kepala polisi Labrador, adikku menghilang. Apa yang harus kulakukan? Jangan khawatir, nak. Kami akan segera datang. Kepala polisi Labrador, aku baru saja pergi ke kamar mandi. Tapi saat aku keluar, adikku sudah menghilang. Tidak ada kasus yang tidak bisa kami selesaikan. Ayam kecil! Itu adalah mainan adikku. Kalau begitu dia pasti masih di sekitar sini. Ayo kita cari. Itu terlihat mencurigakan. Dia terus melihat sekeliling. Dia pasti menyembunyikan ayam kecil di satu tempat. Berhenti di sana. Apa? Itu bukan ayam kecil. Apa yang kau bicarakan? Lihat, ini bunuhku. Baik-baik, kenapa kau pakaian itu? Maafkan aku benar-benar minta maaf. Tuan Unta, apa kau lihat anak ayam kecil yang berwajah tembem dan bertopi kotak-kotak? Iya, ya aku melihatnya. Dia bersama rubah merah, dia pergi ke dalam hutan. Ini tidak baik, rubah merah mungkin penculik, kita harus menemukannya. Di sini ada tiga jalan. Menurutmu jalan mana yang benar? Semua jalannya berlumpur. Mereka pasti meninggalkan jejak kaki. Ayo cari jejak kaki mereka. Ketemu. Ini jejak kaki rubah merah dan anak ayam kecil. Mereka pasti lewat sini. Ayo. Berhenti!
dariku. Bawa dia ke kantor polisi. Obrolan keselamatan kepala polisi Labrador. Anak-anak, ketika kau pergi keluar, jangan berkeliaran sendirian atau menerima barang dari orang asing. Jika mereka mengatakan akan membawamu pulang, kau harus bilang tidak. Dan jika mereka mengancam, jangan pernah ragu untuk berteriak dan meminta bantuan orang lain di sekitarmu. Ingat tips ini ya. Huk!